Assalamualaikum, saya Agung Trisnati, saya pemilik Sosis Solo Mbah Kakung, Sosis Solo Fusion pertama di dunia. Hasil penelitian dan inovasi saya yang membuat Sosis Solo bermetamorfosis menjadi kuliner kekinian dengan berbagai macam rasa seperti kebab, steak, pizza, tuna, rujak, dan masih akan saya kembangkan lagi dengan berbagai macam makanan dalam bungkus kulit Sosis Solo yang terbuat dari telur dadar. Seperti apa Sosis Solo Fusion? Silakan simak penjelasan berikut ini. Kualitas bahan baku menjadi pertimbangan kami dalam pengolahan produk. Kami selalu memilih bahan-bahan berkualitas yang terbaik dan tetap mempertimbangkan kehalalan dari produk tersebut. Sosis Solo Fusion adalah solusi bagi kebutuhan kuliner masyarakat saat ini. Karena masyarakat sekarang butuh sesuatu yang praktis, sehat, namun tetap besar. Bukan hanya sebuah solusi, tetapi Sosis Solo Fusion adalah sebuah revolusi kuliner yang akan menjadi gaya hidup bagi masyarakat modern yang dinamis. Untuk pengembangan dan pemasaran, saya menggunakan sistem komunitas, di mana setiap agen atau setiap reseller saya sebut mitra, yang mana mitra-mitra ini akan saling membantu, saling berbagi, saling memberikan informasi dalam satu komunitas, sehingga akan dicapai suatu pemasaran yang massal namun efektif. Untuk ekspor saya yakin bisa masuk, karena produk ini meskipun produk lokal tradisional, namun isinya adalah masakan-masakan yang dikenal di dunia internasional, seperti steak, kebab, ataupun pizza. Jadi untuk negara-negara ASEAN terutama, saya yakin bisa masuk. Namun demikian saya akan lebih fokus dulu untuk pasar Indonesia, karena pangsa pasarnya jauh lebih besar. Motivasi saya untuk mengikuti kompetisi ini adalah untuk membawa makanan tradisional supaya lebih dikenal di dunia internasional. Juga untuk memotivasi teman-teman UKM agar bisa terus berinovasi, terus berkreasi untuk mengembangkan produk-produk lokal. Dan yang terutama, saya ingin bisa menampung banyak tenaga kerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar saya. Saya yakin bisa, dan saya pasti bisa, karena saya punya semangat.